Apa ini? Sepakatan pernikahan. Dari awal, aku itu berencana pisah sama kamu. Setelah 1 tahun kita nikah, mungkin kamu belum tahu. Aku udah tunangan. Dan aku cinta banget sama tunangan aku, Sarah. Mas, rotinya sudah aku masukin di sini. Buat makan di kantor. Aku gak akan pernah makan masakan buatan kamu. Jadi gak usah repot-repot. Kamu sama Pian baik-baik aja kan, Dok? Alhamdulillah. Tadi malam kan janjian mau sholat bareng ke masjid. Bilangin tadi aku sholat di rumah aja deh. Kalau pria itu sholat di masjid, kalau wanita baru sholat di rumah. Kamu mau dipanggil pria soleh atau pria soleha? Iya. Aku gak mau jadi perusak rumah tangga orang. Cewek itu yang rusak rencana pernikahan kita. Kita satu sama ya. Apanya? Kamu kan udah jadi istri aku di ulang tahun papa. Dan sekarang aku pura-pura jadi suami kamu depan Pade sama Budi. Aku gak pernah pura-pura. Aku ini ngefans banget sama sahabat kamu. Sayang, bisnisnya sukses, tapi galau. Semoga saudara aku gak bikin kamu susah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja kamu seharian? Kamu gak baca ya? Kesepakatan pernikahan yang kamu buat sendiri. Aku gak perlu minta izin kan untuk melakukan sesuatu. Telepon kamu mati, habis baterai. Bukan urusan kamu, mau istirahat. Aku belum selesai. Loh, kamu apa sih, Mas? Aku cuma nanya kamu bisa di mana. Bukannya kamu sibuk dengan perempuan itu? Tari! Setiap malam aku selalu berdoa agar hati kamu terbuka, Mas. Tapi sekarang aku capek. Aku berjuang sendiri sementara kamu. Sekeras apapun aku mencoba, kamu selalu kembali sama dia. Aku tahu, tapi... Mungkin rasanya gak akan sesakit ini kalau aku gak jatuh cinta sama kamu, Mas. Cinta itu pasti nyata. Yang nyata itu rasanya.